Sebagai seorang lulusan Akademi Kepolisian yang berpangkat AKBP dengan pengalaman di berbagai bidang, seakan menjadi suatu nilai kepastian dengan predikat demikian pasti akan selalu memiliki kemampuan untuk menolak perintah atasan. Padahal yang terjadi adalah budaya organisasi dimanapun berada sangat berdampak sehingga sangat rentan terhadap penyalahgunaan keadaan karena ada relasi kuasa. Saya meskipun dengan predikat sedemikian rupa hanyalah bawahan yang merupakan manusia biasa. Bawahan yang dalam relasi kuasa berada di bawah kendali atasan dan manusia biasa yang memiliki takut sebagai salah satu emosi dasar yang muncul sebagai respon atas peristiwa yang menimpa saya. Berbagai pertanyaan dilontarkan banyak pihak. Mengapa? Mungkinkah seorang penegak hukum yang paham hukum, seorang dengan predikat seperti itu, mengapa memilih diam saja? Mengapa takut berterus terang? Bahkan ada juga yang dengan mudah berasumsi kemudian menuduh tanpa empati bahwa ada kesengajaan dalam diri saya untuk membantu menghalangi. Jika saya boleh jujur, pertanyaan itu kerap muncul juga dalam benak saya. Bagaimana mungkin saya bisa terlibat? Kenyataan seperti ini adalah seperti mimpi bagi saya. Dalam penilaian saya pribadi, saya adalah orang yang taat dalam berbagai aturan dan ketertiban SOP yang mengedepankan kebenaran material. Apakah mungkin hal itu terjadi kepada saya? Harus terlibat dalam perkara dan diserang dengan tuduhan kesengajaan dan niat untuk merintangi penyidikan. Ketika saya bekerja, saya selalu berupaya berhati-hati dengan banyak pertimbangan. Ketika saya pertama kali menemukan ketidaksesuaian dan kejanggalan dalam video yang saya tonton, kemudian mendapatkan perintah dari Saudara FS untuk menghapus file yang saya tonton, saya sudah berupaya mempertimbangkan dan memohon bantuan. Saya telah memohon arahan dari atasan saya langsung, yang saat itu saya nilai dapat memberikan perlindungan, dukungan, serta arahan tentang ketidaksesuaian dan kejanggalan. Jika saat itu atasan saya mendukung dan memberikan arahan untuk melaporkan ke petinggi Polri atau pejabat utama lainnya demi memohon perlindungan, arahan, dan dalam rangka pengungkapan fakta, mungkin sejak saat itu saya lebih berani mengungkapkan hal yang saya ketahui. Namun hal itu tidak seideal yang saya bayangkan. Dan saya malah dihadapkan kepada Saudara FS yang justru kemudian meminta menghapus file tersebut. Pada saat itu saya menolak untuk menceritakan langsung dan dihadapkan, tapi situasi berbeda. Apabila saya coba menggambarkan kembali peristiwa saat itu, saya seperti tidak mau harus menceritakan kembali secara langsung ketidaksesuaian dan kejanggalan yang saya ketahui. Dalam suasana yang tegang, alasan saya menangis terlihat tidak bisa mengontrol lagi emosi dan air mata. Kondisi menjadi tidak menentu dan sulit diprediksi. Apalagi ketika ditanya siapa saja yang sudah menonton dan kemudian ada perkataan kalau bocor, saya berempat yang harus bertanggung jawab. Kondisi psikis saya sudah sangat down dan sangat tertekan. Sulitkah untuk memahami posisi saya? Mungkin lebih mudah dipahami jika dianalogikan dengan ungkapan bagaikan individu yang terkena sakit menular.